Assalamualaikum, salam sejahtera. Program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS dijangka berupaya mengawal penularan kes COVID-19 di sektor perkilangan dan pembuatan sekaligus membantu kelancaran pelan pemulihan negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata berdasarkan laporan Kementerian Kesihatan, sektor berkenaan harus diberi perhatian kerana ia antara yang terkesan akibat penularan jangkitan di tempat kerja. Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakannya lepas meninjau proses vaksinasi PIKAS di Texas Instruments Malaysia Sdn Bhd di Ibu Negara. PIKAS yang bermula hari ini dilaksanakan sebagai langkah responsif kepada cadangan dari Persatuan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana untuk membantu mempercepat vaksinasi khususnya kepada pekerja dengan vaksinasi dijalankan di premis kilang dan lokasi perindustrian yang dikenal pasti. Jelas Tan Sri Muhyiddin, selain pengurusan wabak COVID-19 yang menyasarkan pengurangan kes dan pengurangan beban di fasiliti kerajaan, tumpuan turut diberikan dalam memastikan jumlah suntikan vaksin dapat ditingkatkan dengan cepat dan menyeluruh dengan sasaran 300,000 suntikan sehari. Bagaimanapun, ia amat bergantung kepada jumlah bekalan vaksin yang diterima mengikut jadual ditetapkan. Ini saya diberitahu oleh yang memberi taklimat tadi, setiap hari sekitar berapa ratus, 300, tetapi dia mempunyai keupayaan untuk menyuntik double. Ya, tapi bukan pasal kita tak mahu, tapi bekalan vaksin kita tu terpaksa kita agihkan ke banyak tempat di seluruh negara dan penerimaan vaksin yang telah pun kita beli itu datang secara berperingkat-peringkat. They don't come at one lump sum. Pasal minggu depan ada, seterusnya akan ada berperingkat-peringkat. Jadi kita terpaksa agihkan. Sedangkan kita fikir kita boleh buat lebih daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Tetapi itu kita dah ambil kira.